Oke, halo, selamat malam semua. Soal saya bisa terdengar. Bisa, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, saya harap semua sudah dalam kondisi uh, siap ya, siap untuk memulai uh, belajar. Ya, maksudnya uh, ya, sejenak nggak lama kok. Saya jamin nggak nggak lama. Um, saya tahu kalian juga udah capek mungkin ya atau ada aktivitas lain gitu. tapi mau nggak mau kalian harus luangkan waktu karena ini memang kebutuhan uh, kalian gitu sifatnya ya. Oke uh, terima kasih baik juga udah menyediakan waktunya untuk hadir di kuliah saya malam ini. Oke uh, Oke, okay, selanjutnya saya coba absen aja ya langsung ya. Oke, okay, sebelumnya saya mau jelaskan juga ini. Ada yang menarik ya. Untuk apa ini? Nah, untuk yang minggu ini, minggu kemarin kan libur. Nah, saya akan kasih materi dua bab di pertemuan kali ini untuk ngecover di minggu pertama yang libur. Ya, Oke, okay, jadi uh, saya absen ya. Dua langsung saya absen. Ahmad, Dedi. Oke, okay, saya anggap dia masuk ya, karena kan ibu jadi saya anggap masuk semua nih di sini. Sebentar ya. Ini saya lakukan juga. Karena kalau saya nggak melakukan ini minggu depan kita minggu terakhir itu minggu depan. Sisanya kita libur sebulan. Ya, nanti akan saya jelaskan juga kenapa libur sebulan. Ya, itu kebijakan dari uh, manajemen ITTS dan ibu dari government, dari pemerintah Republik ya, Indonesia. Oke, selanjutnya ya. Ahmad Dedi Keruinas. Hmm. Ya, kenapa? Nah, dia Pak, kayaknya Pak. Enggak hadir ya. Kurniawan. Kurniawan Hadir, Pak. Oke. Okay. Dani. Program Bangkit. Oh iya, program Bangkit. Astagfirullahaladzim. Uh, Febuian Dio. Oke. Okay. Ferdinand. Oke. Okay. Givari. Hadir, Pak. Pak, maaf Pak, itu yang... Eh. Waktu pon empat hadir, Pak. Iya. Iya, saya lupa. Muhammad Syaifuddin. Hadir, Pak. Muhammad Tufatur. Hadir, Pak. Novita. Oke, saya bikin masuk aja dua, Sidik. Oke, Ramadian. Hadir, Pak. Ini soal -soal ini. Okay. Rifki hadir, Pak. Rifki hadir. Oke. Okay. Winanto Hadir, Pak. Oke, okay. saya anggap semua kayak udah masuk nih. Ya. <tuh> Oke, okay. jadi bisa kita lihat ini nih. Kita sisa menuju TS berarti sisa tiga eh dua pertemuan lagi ya dua pertemuan lagi paling kita di minggu ke apa namanya minggu ke enam ini kita minggu depan kita ketemu tapi sisanya nanti di minggu ke tujuh itu kita akan lakukan di bulan Mei ya ini saya akan tender akademik ya, sebentar saya akan show ke kalian. Ya, ini dia. Sekarang kita di tanggal 30. Ini. Oke, tanggal 30 karena saya udah ngebut ya. Eh, hmm, tanggal 30 berarti nanti kita terakhir ketemu tanggal 6 6 April. Ya, 6 April sisanya nanti kita libur. Ya, masuk-masuk di tanggal 4. Kali lagi nih pertemuan dua kali lagi nah sebelum nanti kita ke UTS untuk nah, itu, -itu beberapa materi ada yang bapak saya kebut kenapa karena terus terang uh, tahu banyak ribu jadi lebih baik kelebihan bab dibanding kekurangan bab oke okay. uh, nah nanti akan ada tugas ya kelompok buat game Game-nya P game namanya Python yang akan saya bahas juga sekarang simple. Nah tujuan dari pembuatan game itu sebenarnya supaya kalian uh, tertarik dengan pemrograman gaming di Python. Yang pertama, kedua, disuku suku-suku kalau bisa tahu. Suku-suku ya, kalau bisa tahu. Karena saya nggak expect too much. Ya, uh, jadi nanti gini nanti akan saya kasih contoh sedikit. Ya, jadi tujuan nanti dari tugas itu pembuatan game itu adalah meniru, meniru konsepnya itu meniru pertama. Jiplak aja tutorial apa yang ada. Nanti ada tutorialnya saya kasih contoh. Tapi jangan pakai itu. Ya, jangan pakai itu. Banyak uh, tutorial game pembuatan game di internet banyak terlalu banyak bahkan. Ya, jangan pakai yang saya kasih itu, pakai, cari lagi expo lagi di internet di Google ya karena itu yang saya udah lakukan juga dari uh, dari senior senior kalian gitu sebelum kalian gitu ya ada itu di internet jadi kalian Menurut tiru pak, betul betul lusik. kenapa silakan Baru bisa join pak oh siapa namanya Ferdinand Rizky Siapa namanya, Pak? Maaf. Uh, Ferdinand Rizki, Pak. Oke. Okay. main nggak masuk. masuk kenapa, Pak? Ferdinand Rizki. Kapan, kan? Pak, itu, Pak? Tanggal di sini sih tanggal 9 ya ya? 9 bulan 3, ya. Yeah. Mungkin telat telat absen saya, Pak. Sama tanggal 16. Absen, Pak. Masuk, Pak, telat absen. Oh, terus absennya. Iya, iya, Pak. Full sebenarnya dia, Pak. Oke. Okay. Ya terima kasih Mas Bivari di okay. kasih Oke. Okay, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke. Okay. Uh, tadi saya gimana ya tugas itu terbuat pi game nanti kalian cari tahu sendiri ya uh, intinya dia meniru kalau mau modifikasi lebih bagus lagi kalau bisa. Pak mohon maaf Pak ini Ahmad Didi Horimah hadir Pak. Ahmad Dedi Hoirunas hadir, Pak. Sebentar. Oh, hadir. Dia kok nggak speak up ya? Oke. Iya, Oke. Oh, yang chat. Nah, Tidak bisa. Gabung. Iya. Siapa? Novita. Novita, hadir, Pak. Vita ini, ini sama juga, gimana? Ini bolong. Itu kemarin telat pak. Oh telat ya. Febrion Dio Prastio pak. Oke ada lagi. Buang kedepannya eh, jangan telat ya. Karena saya terus terang nggak bakal lama kok uh, untuk ngajar ini. Saya bakal Karena saya kalau udah kuliah malam juga saya tahu otak udah nggak fokus. Ya jadi saya nggak begitu expect too much. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada biar saya mulai dulu. Uh, ya entah ada tugas buat PGM. Nanti akan saya bahas. Nah kita langsung lanjut aja ya. Uh, ke ah, ini dia aja ke ppt ini, ini. pygame oke okay. nah apa itu P game Nah P game itu sebenarnya salah satu modul di python untuk membuat game ya itu dia base basicnya dia itu open source ya jadi install dulu modulnya ya install modulnya itu by by default nggak ada jadi kalian harus ngambil dulu ya bisa di repository atau di internet di di downloadnya bisa ya ini oke okay. nah jadi kalau kita lihat ini ada simpel contoh tapi ini cuman dashboard, cuman pixelnya. Nah, nah ini cuma tampilan pixel doang dia. kayak semacam, Udah lagi encet. Sebentar, sebentar. Saya pengen encet. Saya masuk pak. Udah udah di absen Novita. eh uh, ini ini lihat hmm, sebentar ini opita, nih udah kan udah ya hmm. gen saya nggak bisa buka kadang-kadang chatnya nggak muncul kadang-kadang muncul jadi ya, mendingan speak up aja ngomong langsung. Oke. Okay. Sebentar. Ya. Jadi dia nanti tampilannya itu hanya berupa pixel. Ya, pixel dengan sebesar windownya yang 14 ya W tinggi dengan lebaknya. Uh, lebarnya kayak gini eh, ini, ini, ini ini dia nggak ada hasilnya nah ini cuma tampan gini doang hello tampilannya tampilan eh, apa namanya dashboard awal, oke, okay. gitu doang, itu hanya buat tampilan dashboard awalnya. Nah, kalau kita lihat ini, ini salah satu tutorial nih dari pembuatan game menggunakan PGame, e semoga e game. Ya, ini salah satu doang dasarnya ada banyak di internet ya tinggal kalian uh, cari aja Google aja sendiri tujuan saya kalian bisa meniru uh, orang lain punya nggak apa-apa uh, tapi uh, nanti akan ada uh, di UTS saya akan bahas soal tentang piyam terkait dengan pemrograman. nanti saya minta dijelaskan itu artinya apa itu pemrograman yang saya tulis itu di UTS. Ya. Ini contohnya yang di sini yang saya share ini benar-benar dikasih -benar di, di tahu um, dari instalasi PGM-nya sendiri ini. Oke. ini. Sampai nanti dikasih tahu buat project game -nya. Dia bikin project game itu apa namanya dua dimensi, ya. Ada waktunya, terus di sini nanti playernya berarti kita jadi kelinci. Nah ini nanti kelinci ini di eh, apa namanya diserang sama musuh-musuh yang jalan. Ya, itu eh, apa ya game simpelnya Nah. dia kasih tahu dengan detail. Pertama just buat dashboard dulu. Is, is, is mau berapa? Kayak tadi yang di awal. Ya. Oke, okay. udah dapat ya pisangnya. Habis itu dia juga lihat objeknya yang mau dibikin apa sebagai isinya. Ya, objeknya si gambar yang ini dibikin. Ini pada dasarnya udah ada di kalau kalian programmer kalian udah haus di dalam folder itu gambar ini udah ada pistol yang gambar ini. Ini ukurannya dikasih tahu kalau 100 ke 100 misalnya seperti ini. Nah, <tuh> lebar dan tingginya ini. Karena ngaruh nanti di bahasa pemrogramannya. Jadi ini salah satu bahas bukan hanya bisa ditiru, tapi kita pun bisa belajar dari sini. Itu tujuan tugasnya. Oke, okay. yang paling utama, eh, jelas harus import dulu modulnya, sama dijalankan dulu modulnya. Komen ini paling utama dibanding yang komen di bawah. Karena kalau tanpa ini, nggak bisa jalan semua. Oke, okay. nah <tuh> dia udah buat nih begini. Hasilnya begini. Oke. Okay nanti digakin juga yang mau gakin mau yang ke kiri itu berapa kak kalau dia tekan katakan dia tekan a itu berapa sih dia akan melangkah berapa pixel nah ada juga atau kalau kalau katakanlah ini ada key mapping pokoknya kita bisa baca sendiri atau kita bisa nentukan sendiri mau buat posisinya mau kita ubah juga setelah karena dia detail nah oke okay. nanti jadinya begini nanti kalian bisa lihat sendiri nah, dia udah bisa gerakin nah tapi again ya harus tahu rumus Pitagoras ya tahu ini rumus Pitagoras kan Oke. Okay. Uh, Oke, okay, terus. Makanya dia bilang import mat. Nah, huh? nanti modul mat yang dia pakai apa di sini? eh uh, sebentar. Oh, dia nggak mau. Dia ngitungnya manual, lanjut. <laughs> dia ngitungnya manual. Oh enggak enggak, met atan, ada met atan. Nah, berarti dia pakai tangan. Atan. Ya. Yeah. atan. Nah, kayak gitu. Ya. Yeah. Sudutnya. Itu kasih sudutnya berapa derajat gitu jadi dia bisa putar-putar. Nah. nah. Menarik. Ini simpel tapi bisa banyak belajar dari sini. Ya. Even nanti kalau misalnya katakan kami yang Pak, oh saya nggak bisa buat game kayak gitu. Saya kan nggak bisa kayak yang buat game. Ibaratnya cuma meniru di semua pemrograman yang kalian nanti. Saya juga tahu kok ini tinggal download doang tinggal download di bawahnya nih ini kan tinggal download doang semuanya ada kan tinggal install mode big game ya kalian kasih satu foto jalan just it segampang itu tapi poinnya adalah siapa yang tahu sendiri nanti kan kalau ketika saya bikin UTS kan saya ngambil dari sini saya tanya misalnya, uh, misalnya untuk posisi apa gimana gitu. Nah, tolong jelaskan maksud itu. Nah, itu kan kalian nggak bisa kalau langsung kalian download, tapi kalian nggak coba untuk mencernanya. Artinya sebenarnya tugas ini sangat mudah. Tapi saya minta jangan ambil uh, contoh yang ini. Ini udah saya booking. Ini semua sekedarnya bertebaran di internet, saya sendiri. Ya. Oke, itu tugasnya. Nah, untuk tugas ini sekarang kita ada 11 orang. Berarti saya pecah jadi dua kelompok. Oke, kita punya waktu kalian berarti punya waktu sekitar 4 minggu sampai tanggal 4 Mei. Oke, sebentar saya mau pecah dulu kelompoknya. Nih. Ini. Ya. ini saya mau pecah dulu. Ada 11 orang berarti di sini nanti ada yang 6, ada yang 5. Ya. Jadi entah kelompok pertama itu dari uh, ini Ahmad ya, ini Ahmad kelompok pertama saya kuningin Arif Dani uh, Ini. sama ini sama Muhammad. Ini kan pegang bangkit kan? Kifari ke ini pak? Iya yeah, Kifari uh, oke okay deh ya udah deh Kifari ke sini ini nggak jadi. Oke ya. Oke Muhammad Saifuddin kompo kedua sebelah satu mm. dua Tiga, empat, lima. Ya kan? Sekarang Muhammad kedua. Muhammad 4 uh, Mohon maaf proses per. Nama 4 salah. 4 uh, 4 Novita. 4 4 4 4 Satu. Dua. Tiga, empat, lima. Oh, kayaknya bisa 6 ya. Kok oh, tadi tadi ada 13? Oh, enggak. Berarti ada 66 ya. Oke, okay, udah. Givari sendiri gini. Ini si Muhammad. Eh, Muhammad Saifuddin. Nah, ini. Begini. Oke okay, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas. Oke, okay. itu. Nanti akan presentasi setelah saya ngejelasin sebuah materi di tanggal 4 Mei. Saya kasih materi dulu, habis itu saya silakan kalian presentasi mempertunjukkan hasil program yang kalian tiru atau kalian buat atau kalian modifikasi, terserah. Konsepnya. Nah untuk program sendiri itu memang harus learn by doing. Ya, oke. Jadi harus benar-benar dicoba itu. Kenapa ya ada tugas? oke ada yang ditanyakan untuk tugas? Nanti Di, pada dasi, kan kok. Kapan nih, Tanggal 4 tanggal empat ya pak okay. 4, mei. 4 mei ini empat mei tadi satu kelompok satu project ya pak iya satu project satu project Siap. Okay. ya hmm, pada dasarnya kalau kita cuma meniu, nggak sampai seminggu yang karena sisanya cuma belajar mempelajari tapi kecuali kalian mau modifikasi atau buat baru itu lain hal tapi saya nggak nggak ekspekt sampai sebanyak sebesar itu ifortin tapi terserah Kalau mau buat baru siapa oke okay. uh, ada yang mau ditanyakan nanti seandainya ada yang belum dapat kelompok terserah nanti uh, Gifari uh, mau kasih ke kelompok siapa terserah mau kelompok satu atau eh, kelompok siapa. dua siapa. Ya. Siapa karena gak usah tanya saya saya juga bingung mau saya nggak nggak masalah mau ke kelompok satu silakan mau kelompok dua silakan atur aja oke okay. um, selanjutnya oke okay. saya akan bahas lagi nih ada scratch sebentar ya tungguan terus uh, oke okay. Ini scratch ini sama seperti pi game hanya lebih mudah. Ada program kalian pernah dengar anak SD terus kalian ada duit sekolahin anak kalian di sekolah yang mahal itu internasional atau bilingual. Ya. Itu di umur kelas 3 apakah kelas 4 itu diajarin ini. Namanya scratch. Jadi scratch itu ada bahasa pemrograman visual yang sangat dasar tujuannya untuk membuat hmm. uh, anak tersebut atau orang tersebut minimal tertarik dengan bahasa pemoguman, jadi logiknya dimainin. Ya. Ini ada di SPBRIP, ada makanya saya bahas scratch ini uh, sebentar. Ada. Yeah. pixel saya bentar ya kegedean entah ya ada di sub BP ini sebentar sebentar ini kemarin tadi mau siang saya Uh, saya lakukan ini sih memang eh uh, upgrade, enggak ada ilmu tampilan sebentar, bukan, bukan setting atau Terus. Begitu saya update langsung muncul dia. Uh, ini intinya adalah ada sketch di dalam sini. Ya, kalau kita panggil Yesu. Ini gagal saya uh, upgrade nih. Ada yang salah berarti upgrade saya nih. Oke okay, lah. Whatever. Intinya ada sketch terus. Intinya sketch itu kita bisa coba ya. Di uh, laptop kalian juga bisa. Ini, ini uh, sketch yang saya install di Macintosh. Uh, Cintos. Atau kalian di Windows juga bisa, di Linux juga bisa. Terserah, enggak, enggak ada masalah. Nah, jadi dia ada objek dulu di sini. Objek si ini kalian bisa lihat, ini objek ini bisa di custom, jadi edit diganti. Gamanya bisa ya, kita lihat dulu ya. Abis itu masukin lagi yang lain ya, tapi uh, usahakan pixelnya itu yang gede-gede. Oke, okay. ini saya kasih contoh. Ya, misalnya saya ya ah, ini tinggal drag aja, tinggal pakai. Ya, oke. Okay. Nah, habis itu Wait, saya mau kasih delay. jadi sama dua detik dia bakal uh, muncul si hellonya, ya. atau dia kita mau di jalan sama tiga berapa langkah bisa sebentar ya Nah, saya pakai looping 10 kali. Nah, atau kita mau looping until bubble condition? Kondisinya apa ya? Jadi, macam-macam eh, ya. Nah, kalian bisa coba sendiri dengan install sketch. Nah, ini ada matte juga dan uh, sebenarnya ini bisa ditambah ya atau kita mau bikin viable uh, bikin programming sendiri juga bisa gitu uh, oke okay. itu untuk scratch ya saya tadi bisa aja nyobain tapi ini ada masalah laptop saya ini Nggak tahu kenapa uh, kita coba restart oke okay. itu untuk sketch ada yang ditanyakan untuk sketch untuk sketch nggak usah ada tugas lah ngapain intinya kalian udah tahu lah simple itu apa itu sketch apa itu pigem -game. game itu juga entah kalian harus tahu jadi setidaknya Uh, kalian saat nanti uh, lumayan sih mau wow, kasih budget ke anak gak ada susahnya sih Tuh so, iseng-iseng gitu kan mau bikin mainan buat anak kalau bisa. Oke okay, ada yang ditanyakan atau absen? Sepi, mustahil. Kalau nggak ditanyakan, biasa desain nggak ada lagi penjelasan. Tinggal kita ketemu nanti di minggu depan. Habis oh, itu. Pak, di... mohon maaf Pak, untuk ya. absennya Mas Dani menurut pihak kampus. Eh, masuk semua Pak, karena program bangkit didukung kampus Pak. Langsung, Pak. Oke, okay. Mas Dani Pak. Oke, okay. ya. Terima kasih, Pak. Uh, ada lagi? Kosi Ahmad amat sedikit nih. Lama ada pak? Ada ya? Iya. Masih kerja ya? Masih kerja pak. Masih kerja. Oke deh. Eh, ada nggak? Oke kalau nggak ada yang tanyakan saya sudahi saja. Ya. Untuk pertemuan kali ini uh, tolong tugasnya dikerjakan nih, uh, karena basicnya itu uh, nggak begitu sulit. Yeah. Karena kalian tinggal meniru apa yang orang buat, hanya pencernanya yang nanti kita di situ nanti di pertemuan 4 kita bahas. Set, eh pertemuan selanjutnya setelah kalian presentasi. Oke, okay. kalau tidak ada lagi saya sudahi saja uh, ketemu pertemuan kita kali ini dan selamat beristirahat. Kita masih bekerja, selamat bekerja, selamat malam. Terima kasih, pak. Selamat malam. Selamat. Ya. Saya izin ya. Coba. Terima kasih, pak. Saya izin di.